Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tria. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabiil Mustofa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأزواجه وذريته شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik yaitu tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah dengan benar. Nah, kita akan membahas pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yakni memenuhi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Pembangunan nasional dilakukan dengan menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Dalam pembangunan nasional, terdapat upaya perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Berikut ini ciri-ciri terjadinya pembangunan nasional, yaitu dari tertinggi menuju maju, tradisional menjadi modern, bodoh menjadi pintar, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat. Pemerintah negara Indonesia pun terus melakukan upaya pembangunan nasional. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan nasional mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan memberantas kemiskinan. Nah, sekarang kita akan membahas pembangunan nasional yang dialami oleh para pekerja di bidang agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian atau agraris, termasuk peternakan dan perikanan. Teknologi bercocok tanam di ladang memerlukan tanah yang luas. Biasanya, petani berpindah-pindah karena mencari lahan yang baru untuk ditanam. Namun, sekarang petani menetap karena teknologi pertanian yang maju untuk menyuburkan tanah seperti pupuk. Cara bercocok tanam dahulu mengandalkan hujan, tetapi sekarang dapat membuat saluran irigasi. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah dan di perkebunan. Kehidupan masyarakat agraris didasarkan kekeluargaan. Ciri khas masyarakat desa adalah adanya semangat gotong royong. Kehidupan masyarakat agraris masih jauh dari modernisasi atau secara sederhana. Contohnya, menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah. Walaupun beberapa daerah pertanian saat ini ada yang sudah menggunakan mesin traktor untuk menggarap sawah. Sebenarnya masyarakat agraris berkembang dari waktu ke waktu, tetapi perkembangan terjadi lambat. Hal ini karena
Teknologi dan informasi masih minim, serta pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Namun, ada juga masyarakat agraris yang hidup berkecukupan karena faktor seperti berilmu, pengetahuan, dan pengetahuan teknologi serta informasi yang memadai. Nah, kali ini kita akan belajar pola lantai tari. Pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk penari. Pola lantai merupakan teknik penguasaan panggung seorang penari. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian, yaitu pola lantai vertikal. Nah, yang pertama kita akan bahas pola lantai vertikal ya, Nak. Perhatikan. Nah, ini adalah pola lantai vertikal seperti ini ya. Sudah paham pola lantai vertikal? Nah, seperti ini ya. Lanjut yang kedua, pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal ini ke samping, menyamping seperti ini. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sudah paham? Lanjut. Pola lantai keempat yaitu pola lantai melingkar. Nah, seperti ini. Sudah? Lanjut. Pola lantai yang kelima adalah pola lantai persegi. Seperti ini pola lantai persegi ya. Lanjut, yang keenam pola lantai zigzag. Nah, seperti ini pola lantai zigzag. Yang ketujuh pola lantai V. Nah, pola lantai V seperti ini. Sudah paham pola lantai? Nah, sekarang Butri akan memberikan beberapa contoh pola lantai, yaitu nah, coba perhatikan gambar ini. Kalau ini pola lantai apa? Benar, ini adalah pola lantai horizontal. Kalau ini, Nak, kira-kira pola lantai apa? Bagus sekali, pola lantai lingkaran. Lanjut ya. Kalau ini, pola lantai apa ini? Stretch, 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 stretch. Bagus, ini adalah pola lantai zigzag. Kalau ini, pola lantai apa? Ya, tepat sekali, pola lantai horizontal. Lanjut ya. Nah, kalau ini pola lantai apa, Nak? Shred, 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 shred. Nah, pola lantai apa? Bagus, ini adalah pola lantai persegi. Lanjut. Nah, kalau ini pola lantai apa? Nah, perhatikan barisannya. Ya, benar, pola lantai V. Nah, kalau ini, Nak, ini dulu ya. Ini pola lantai apa yang Butria tunjuk? Bagus, pola lantai lingkaran. Kalau ini pola lantai apa ini? Ya, benar. Pola lantai vertikal. Sudah paham ya? Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dudukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Putri Ahli, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.